Merah putih coy, merah putih kita hajar lagi coy. Dan sebelum nonton video kali ini, buat kalian yang punya akun Instagram, jangan lupa untuk follow akun Instagram Bang Cupu @gamercupuofficial. Supaya besok kalau YouTube tutup, kalian gak kehilangan Bang Cupu. Oke guys, kita mau lanjutin lagi game Galu Tycoon ya, dan di sini Bang Cupu melawan Thailand. Waduh, di server ini ada 3 Thailand ya. Jadi Indonesia dikepung sama 3 Thailand ini. Mampu ke Bang Cupu melawan 3 Thailand ini atau kita yang bakal dijajah sama Thailand? Ya udah deh, langsung aja kita mulai main gamenya ya. Tapi sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like dulu video ini, subscribe buat yang belum, dan buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, jangan lupa kalian tinggalin komen ya di box komentar di bawah supaya Bang Cupu ngerti kalau kamu udah nonton video kali ini. Mantap. Oke, oke, oke. Jadi mereka bersatu untuk menggempur Bang Cupu di sini ya. Ada 3 Thailand yang berkoalisi di sini. Nggak pakai lama, kita hujanin aja tentara mereka, coy. Nggak pakai lama. Boom, 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 boom. Oke, kita adakan perlawanan ya. Pokoknya sampai titik darah yang paling habis, coy. Kita langsung aja ini kita abisin dia di sini ya. Dia bakal datang dan boom, 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 boom. Seketika habis juga, coy, Thailandnya, coy. Dan di sini Bang Cupu lagi menggalang persatuan dan kesatuan ya. Bang Cupu lagi bikin tentara ini yang banyak ya, supaya kita bisa menguasai di tengah ini. Di sini masih TK-TK 1. Waduh, ini bahasa-bahasa aneh ya. Oke, kita mau coba menguasai tengah. Di sini ada sekumpulan Thailand yang siap menyerbu Bang Cupu. Jadi kita abisin aja, coy. Nggak pakai lama, coy. Di sini, coy. Boom, 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 boom. Dada, dada, dada. Waduh, masih belum bisa menguasai tengah, coy. Masih belum bisa menguasai tengah. Kita masih menghimpun pasukan di sini ya. Kopassus, Kopassusnya kayaknya belum pada pemanasan ini ya, karena kita baru aja mulai, coy. Di sini Bang Cupu juga mau cicil-cicil upgrade ya, karena di sini kita butuh negara kita jadi lebih hebat. Ini kita upgrade aja ini ya baraknya, supaya kita bisa menampung Kopassus yang lebih banyak lagi ya. Mantap, di sini kita udah upgrade. Ini kita bisa upgrade juga, coy, vehicle. Vehicle depot ini ya, buat mobil ya, supaya mobilnya makin canggih. Kita upgrade aja 5000. Yang kecil-kecil dulu yang kita upgrade. Di sini ini sumber ekonomi kita bisa upgrade. Wow, ini dulu ya sumber ekonominya kita upgrade, oil fieldnya ya, supaya makin banyak uang kita. Terus di sini kita bisa bikin power plant. Power plant butuhnya 20.000, langsung aja, cuy, nggak pakai lama, supaya uang kita nambah banyak ya. Wow, ternyata ini ya trio Thailand masih berusaha menguasai Indonesia nih, cuy. Waduh, kita dihujanin ini ya. Kita dikasih hujan di sini. Kalau gitu kita nggak mau kalah, cuy. Kita hujanin juga mereka, cuy. Boom, 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 boom. Oke, ini masih belum bisa ke tengah kita ya. Perlawanannya sangat sengit ini, coy. Oke, kita coba ini, kita coba, kita coba di tengah ya. Kita coba ke tengah, coy. Kita coba ke tengah. Wow, 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 wow. Kita langsung coba habisin aja, coy. Kita panggil bantuan ya. Oke. Terus pasukan kita coba masuk ke tengah, coy. Ini kita berusaha menguasai tengah nih ya. Sedikit lagi nih Bang Cupu. Ayo semangat Bang Cupu. Semangat, semangat. Oh no, ternyata di sini ya ada bocil ya. Bocil Thailand ini, dia ngajak gelut di tengah. Kita abisin, coy. Belum tahu siapa kita ya. Merah putih di dadaku ini. Kita nggak boleh kalah, coy. Dia masih belum nyerah. Oke, kita kasih mandi lagi, coy. Dia mau coba ke kota-kota kita ya. Jangan sampai kita habis, cuy. Ayo, kita habisin. Mamam. Oke. Terus kita hajar ini tengah ya. Di sini ternyata ada yang mau ngajak gelut di tengah. Ternyata habis, coy. Oke, bantuan kita segera datang, coy. Segera datang. Oke, ini kayaknya kita habisin aja sebelah sini.
Sebelah sini juga kita abisin coy, nggak pakai lama coy. Gak pakai lama, pokoknya kita abisin aja semua Thailandnya ya. Nice, nice, nice. Ini benar-benar sengit ya. Baru kali ini Bang Cupu dihajar 3 Thailand sekaligus coy. Tapi kita pantang menyerah karena merah putih di dada kita coy. Merah putih coy, merah putih, merah putih. Kita hajar lagi coy. Dan akhirnya Indonesia Raya coy bisa menguasai tengah coy. Dan sekarang kita coba kuasai semua Thailandnya ya. Kita abisin aja di sini. Ah, dia belum tahu kekuatan kita yang sesungguhnya ya. Nih 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 nih. Nih, kamu juga yang sebelah sini, Thailand yang sini juga kita abisin juga nih. Dia mau coba ngerebut tengah dari tangan Ibu Pertiwi cuy. Oke, sekarang kita coba menguasai kota-kota Thailand cuy. Kita coba kuasain ya. Di sini ternyata ada bocah-bocah yang berusaha menghalangi kita coy. Kita mandiin aja langsung coy, nggak pakai lama coy. Oke, di sini kita coba menguasai. Ternyata belum sempat, kita udah diserang di bagian tengah. Oke, baiklah. Nih, mamam nih. Nih, kamu coba-coba ya, coba-coba kamu, jangan coba-coba sama Bang Cupu di sini nih. Nah, habis kan? Habis. Uang kita nggak bisa nambah ini, coy, beneran ya? Karena ini kita dikepung sama 3 Thailand di sini, mereka pantang menyerah, cuy. Mereka pantang menyerah, ini masalah nasionalisme ini ya. Kita nggak boleh kalah di tengah nih. Pokoknya Bang Cupu nih harus pegang tengah nih, Indonesia ini ya. Wait, apa ini? Dia berusaha merebut tengah. Kalau gitu kita mandiin aja langsung, gak pakai lama coy. Enak aja dia ya. Dia mau menguasai tengah lagi. Mandiin lagi coy, gak pakai lama, ayo. Ayo gelut di tengah, ayo habiskan. Mantap coy. Masih lagi. Nih. Mandi lagi coy. Pulang sana, pulang-pulang ke Thailand, pulang ke Thailand. Di sini tempatnya Ibu Pertiwi coy, Indonesia ini. Sini, kamu juga nih ya. Habisin, enggak pakai lama coy. Mantap. Masih coy, kita masih bertahan ya. Kita masih bisa bertahan ini di tengah walaupun kita diserbu 3 Thailand sekaligus. Thailand yang sana kayaknya udah kabur coy. Udah ganti nih Thailand yang sana. Itu negaranya, oh yang sini udah ganti. Udah jatuh miskin kayaknya, dia kabur aja. Oh ternyata ya, kita bisa memenangkan 2 Thailand dan tinggal 1 Thailand ini yang harus kita hajar di sini. Kita berhasil juga kuasai kotanya coy. Kita bisa ngelawan 3 Thailand sekaligus. Kamu nggak bisa keluar nih. Ayo, habis-habisan kita di sini. Nggak bisa keluar pokoknya kamu. Mantap Bang Cupu, good job. Sekarang kita mau coba bangun-bangun lagi ya. Ini jangan sampai nanti dalam negeri pada demo ya, karena harga sembakonya naik cuy. Kita perang soalnya. Sekarang kita mau upgrade lagi supaya rakyat kita senang dulu ya. Kita bangun dulu pembangunan nasional cuy, supaya nggak di demo ya. Ini kita upgrade dulu. Terus ini kita upgrade juga coy. Oke, supaya ini makin maju ya negara kita. Upgrade juga. Terus ini kita upgrade juga coy. Mantap, kita udah upgrade semua. Terus sekarang Bang Cupu harus kumpulin 20 ribu cuy. Bukan 20 ribu, 150 ribu cuy. Buat upgrade oil field ya ke level 3, mahal banget cuy. Uangnya Bang Cupu baru 5.700 ini karena kita keasikan gelut. Inilah, gelut itu ternyata bikin Miss Queen ya cuy. Dan yang sini masih berusaha ngelawan kita. Tapi emang kita udah terlalu GG di sini ya, udah terlalu dominating. Dia berusaha ngeluarin pertahanan terakhir, tapi tetap aja berhasil kita rebut lagi coy. Mantap, yang ini juga kita mau rebut ya. Waduh, ini kasihan banget, ini cuma 1 ekor ya. 1 ekor mah kita kasih yang kecil aja.
Nah, kasih yang kecil aja. Waduh, gak kena coy, larinya cepet ini. Larinya cepet ini coy, yang ini. Baret biru dia ya, pakai baret biru. Ya udah kalau gitu kita habisin aja tuh. Kita langsung ambil aja kotanya nih ya. Kita ambil kotanya nih. Ini armada kita udah terlalu banyak coy. Mantap, mantap, mantap. Dari yang tadi kita dikeroyok 3 Thailand, kita bisa usir yang 2, tinggal 1 yang bertahan dan yang 1 jatuh miskin ini di sini. Benar-benar kita terlalu OP di sini ya. Terlalu GG kita di sini. Waduh, uang kita udah ada 15.000 lagi cuy. Kita jangan kasihkan gelut ya. Kita mau pembangunan nasional lagi. Jangan sampai kita kena demo lagi sama rakyat kita. Rakyat plus 62 itu sedikit-dikit suka demo cuy. Kalau maunya gak diturutin nanti kita di demo cuy. Kita sebagai presiden harus menuruti kemauan rakyat cuy. Karena kita adalah mandataris rakyat cuy. Waduh, berat banget nih omongnya Bang Cupu ya. Kita bisa upgrade wall ya. Tapi kayaknya nggak perlu nih. Buat apa kita upgrade wall? Orang yang tengah-tengah sana aja kita yang kuasain ya. Kalau gitu kita bangun lagi di sini. Ada power plant lagi 20.000 ini supaya nggak suka mati lampu kayak di sini. Kayak kemarin Bang Cupu mau record video tiba-tiba mati lampu, itu karena kurang sumber energi cuy. Jadi kita harus bangun PLN supaya lebih maju cuy sekarang cuy. Ini kita bangun sumber listrik ya cuy, supaya nggak mati lampu. Jadi kalau Bang Cupu record video, lagi ngedit video, nggak mati lampu tiba-tiba cuy. Mana lagi nih yang bisa kita upgrade? Ini. Wah, ini tadi yang butuh banyak ya, 55.000 ini kayaknya next aja nih. Kita nabungnya harus lama ini, 55.000 ya. Ini juga kayaknya kita masih lama, yang ini juga masih lama. Waduh, ini Bang Cupu tinggal upgrade yang mahal-mahal ya sama wall ya. Kalau gitu kita mau coba gelut terakhir ya. Kita coba gelut terakhir lagi sebelum kita kabur dari dunia yang ini ya. Kita udah terlalu OP di sini, kasihan yang lain ya. Mereka nggak bisa main karena kita kuasain semua base. Mana ini? Waduh, ini abis nih dia ya. Nih, kita kasih nih di sini nih. Boom 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 boom. Dadah, abis lagi coy. Ini udah jadi milik kita abadi coy. Tinggal berusaha ambil yang sini. Oke. Habis lagi coy. Langsung aja kita ambil yang sini. Masih bisa kita rebut coy. Drone kita banyak banget di sini coy. Berubah lagi jadi punya kita. Mantap. Oke lah. Kayaknya kita udah terlalu berkuasa di sini ya. Biarkanlah mereka membangun negaranya dulu supaya nanti bisa ngelawan Bang Cupu lagi coy. Oke deh guys, sampai disini aja video kali ini. Kita melawan 3 Thailand tadi ya, Bang Cupu Indonesia sendiri, tapi Garuda di dadanya Bang Cupu ya. Jadi Indonesia bisa merebut, menguasai dunianya, dan Thailandnya kabur, yang satu jatuh miskin coy. Jangan lupa dikasih like video ini, subscribe buat teman-teman, dan kita bakal lanjutin lagi game-game lebih seru di video selanjutnya. Ciao.